Guys, video iki arep awet 5 detik gas dadi pencet subscribe saiki kanggo sing ugung subscribe. Yo subscribe. Terima kasih. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yoga Kebul, channel perlayangan duniawi. Oke, memasuki musim layangan 2022, hari ini kita mau menerbangkan layangan lipat 2 sekaligus. Ada layangan kupu dan layangan capung. Seperti apa keseruannya? Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya. Gak usah lama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Check it out! Jadi layangan yang akan kita review yang pertama adalah layangan lipat kupu-kupu, guys. Bagian sayap yang bawah kita pasang dulu, kanan dan kiri, seperti ini. Terus bawahnya juga. Oke, sudah ini. Sayap atas, guys. Yang kiri di bawah, yang kanan di atasnya. Oke, mantap sekali. Jadilah layangan kupu-kupu lipat. Saya dapat layangan ini dari Bali ya. Layangannya ini layangan lipat kain. Jadi kalau kena hujan tidak rusak. Siap kita terbangkan ini. Lanjut layangan yang kedua adalah layang-layang capung atau kijeng. Yang bagian bawah kita rangkai terlebih dahulu. Dimasukkan ke lubang yang sudah disediakan di kiri dan ke kanan. Yang kiri di bawah, yang kanan di atasnya. Capung atau kijeng warna merah ya. Jadinya seperti ini. Ini sama bahannya dari kain. Jadi kalau kena hujan ini layangannya nggak rusak, guys. Siap kita terbangkan. Sore ini kita menerbangkan 2 layangan sekaligus. Ada layangan kupu dan layangan capung. Seperti apa? Langsung saja kita mulai. Kita menerbangkan layangan menggunakan senar pancing ya. Kenapa saya menggunakan senar pancing? Karena benangnya itu ringan, guys. Mudah untuk menerbangkan layangan. Terus nanti kalau ketara angin gak mendelong, kenceng, guys. Oke, kita tali dulu. Ini yang layangan kupu juga kita tali. Ini senarnya kebesaran ya. Siap kita terbangkan ini. Let's go. Jadi hari ini kita menerbangkan di sawah, guys. Siap kita terbangkan. Ini gue cek ini ya. Layangan capungnya berhasil terbang, guys. Coba kita zoom, kita lihat. Layangan capung atau kijeng warna merah berhasil terbang, guys. Kita tambahin lagi. Senare, sing ben dhuwur. Wuih. Oke, capungnya, guys. Oke, coba kita zoom. Karena layangan capungnya sudah terbang, lanjut kita menerbangkan layangan kupu-kupu. Ini perkampungan desa saya, dan di sana ada layangan capung yang sudah berhasil terbang. Goyang-goyang kanan kiri. Lanjut layangan yang kedua, layangan kupu-kupu jumbo warna biru, bosku. Ini kupu-kupu lipat, siap kita terbangkan sore ini. Anginnya banter banget nih. Wow, capungnya punyer-punyer, guys. Mantap sekali. Ada biru ngabe ini, layangannya. Tapi gak apa-apa lah. Ukuran senarnya untuk layangan kupu-kupu lebih besar sedikit ya. Dua layangan sudah berhasil terbang. Kalau dari bawah kelihatannya warnanya hitam ya. Yang bawah itu ada layangan capung, yang atasnya ada layangan kupu-kupu. Mantap sekali. Saling berdekatan. Dua-duanya berhasil mengudara sore ini. Ih, keren. Seru, guys. Hari ini saya menerbangkan layangan sendiri ya, karena di sini belum musim layangan. Untuk teman-teman yang mau request menerbangkan layangan apa selanjutnya, tulis saja di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Waduh, sangkutan, guys. Lambat banget ini. Jadi ini layangan yang sudah berhasil mengudara sore ini. Ini layangan capung, guys. Warna merah. Dan satunya ini
layangan kupu-kupu warna biru di lantang banget. Padahal serenangin belas loh, jemibur top. Kita mau menerbangkan drone untuk melihat layang-layang dari jarak dekat, guys. Terbangkan drone-nya DJI Mavic Air mengudara. Mantap sekali. Kita lihat layangannya. Ini di ketinggian 50 meter, guys. Coba kita lihat dari belakangnya dulu ya. Layangan kupu-kupu berhasil terbang di ketinggian 50 meter. Ini kita lihat dari belakangnya. Layangan kupu dan layangan capung saling bersautan, guys. Weh, sangkutan. Weh. Mantap sekali ini. Wow, layangan kupu dan layangan capungnya sangkutan, guys. Ini layangan injeng atau layangan capung yang berhasil mengudara ini. Mantap sekali. Weh. Kita lihat ini. Layangan kupu-kupunya berhasil mengudara, guys. Jadi seperti ini, kalau layang-layang terbang itu dilihat dari atasnya ya. Layangan kupu, mantap. Sekarang coba kita lihat dari sampingnya. Jadi seperti ini, kalau layangan dilihat dari sampingnya itu seperti ini, guys. Yang bawah ada layangan kupu, yang atas itu layangan capung. Coba kita dekati ya. Ambyok, guys. Layangannya ambyok, nggak untuk angin ini. Kupu-kupunya ambyok. Semakin turun ini. Wih, layangan kupunya mau ambyok. Ini dia, layangan capungnya, guys. Layangan capungnya masih bertahan terbang ini. Soalnya kita turunkan karena sudah sore. Mendarat top. Anginnya semakin sore semakin banter ini. Wah, mantap. Wow, wafet banget. Capungnya mulai mengamuk ini, tak terkontrol. Kita gulung lagi. Kalau kupu-kupunya ambil disik, guys. Gantung angin kayak kupunya. Kita gulung ini. Tanganku kesel ya. Aku suwira tahu manjer layangan. Wow, 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 wow. Wey, masih selamat. Layangannya masih bisa terbang, guys. See you next video. Kalian mau request bikin konten apa? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Bye.